Museum Samudra Raksa adalah museum kapal yang terletak di Kompleks Taman Wisata Candi Borobudur. Di dalam museum ini, terdapat wujud asli dari kapal Samudra Raksa yang pernah digunakan untuk berlayar dari Indonesia sampai ke benua Afrika pada tahun 2002. Lokasi Museum Samudra Raksa dapat dicapai saat berkunjung ke Candi Borobudur. Kita dapat berjalan ke arah utara sekitar 50 meter dari jalur keluar menuruni candi. Museum ini memiliki dua bangunan utama, dan pintu masuk museum menghadap ke selatan atau menghadap ke candi. Kapal Samudra Raksa pernah digunakan untuk berlayar dari Indonesia sampai ke benua Afrika dalam rangka napak tilas jalur perdagangan rempah-rempah yang terukir di relief Candi Borobudur. Kapal ini menempuh rute dari Jakarta ke Seychelles, kemudian ke Madagaskar, dilanjutkan ke Cape Town, sebelum akhirnya berlabuh di Accra dan membutuhkan waktu kurang lebih 7 bulan. Salah satu keistimewaan kapal ini adalah sepasang cadik yang berada di sisi kanan dan kiri kapal. Cadik ini digunakan untuk menyeimbangkan kapal saat berada di air. Keistimewaan lain dari kapal ini adalah ijuk yang berada di kedua ujung tiang kapal yang berfungsi untuk menangkal petir jika terjadi badai di tengah lautan. Saat memasuki museum, kita akan melihat relief kapal Samudra Raksa yang berada di dinding Candi Borobudur. Lalu kita dapat melihat relief perjalanan kapal Samudra Raksa yang berada di lorong. Dan setelah keluar dari lorong, kita akan masuk ke ruang audiovisual, di mana terdapat sebuah layar untuk menampilkan video dokumentasi perjalanan kapal Samudra Raksa dan beberapa barang antik yang ditemukan di dasar laut. Setelah memasuki ruang audiovisual, kita akan memasuki ruang diorama, di mana terdapat wahana diorama jalur perdagangan kuno dan beberapa barang kapal seperti jenis kayu, peralatan untuk membuat kapal, dan simpul-simpul tali pada kapal. Bangunan kedua adalah ruang pamer kapal Samudra Raksa. Di ruangan ini, kita dapat melihat alat-alat pembuatan kapal, alat makan dan obat-obatan, benda-benda dari Madagaskar, peralatan dapur dan komunikasi, dan tentu saja kapal Samudra Raksa.